Hai, balik lagi sama gue, Riri. Nah, gadget kedua gue adalah... Hai, ini agak gede kotaknya. Jeng, 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 jeng. Ini adalah IPL... IPL, apa namanya? IPL lamps. Yang kegunaannya ada tiga. Satu bisa untuk hair removal, kalau yang bulunya banyak tuh mau di ketiak, mau di kaki, mau di muka. Jadi atau bikini line bisa pakai ini. Terus satu hair removal, yang kedua skin rejuvenation. Jadi tembakan LED-nya itu, lampunya itu bisa mempenetrasi untuk pengaktifan kolagen production kalian. Malu saya ngomongnya belepotan. Terus udah gitu satu lagi adalah acne. Jadi untuk yang sangat berjerawat juga bisa. Itu perbedaannya hanya di headlampnya aja diganti-ganti, oke? Terus, nah ini yang tadi gue bilang ada tiga. Nah untuk hair removal itu efektif jika makin efektif jika hairnya, helaian rambutnya berwarna gelap tapi kulitnya berwarna terang gitu, jadi lebih efektif. Makanya kalau untuk orang-orang bule dia kurang mungkin, kayaknya kurang langsung bisa, tidak seefektif kalau kita orang Asia, karena orang Asia kan kulitnya nggak, ada yang kuning, ada yang kayak gue gelap, ada yang lebih gelap lagi, tapi kan bulunya warnanya hitam. Nah itu nanti yang ditembak untuk si cahaya IPL ini untuk dimatiin rambut itu dari akarnya itu, apa tuh namanya tuh, ada kantung akar rambut itu. Nah, gue buka ya. Ini ada adaptor, ada tembakannya sendiri. Ini ada gogglesnya, kacamata dikasih yang anti radiasi. Dan ini headlampnya. Ntar gue keluarin. Hi, I'm Bon. Okay, ini adaptornya. Nah ini nggak bisa wireless ya. Gua udah cek, padahal gue pengennya wireless tapi ternyata nggak bisa wireless. Jadi dia harus nyangkut. Makanya harus nyangkut gini. Ini kalau mau rejuvenation muka ditempel gini terus tembak. Okay. Ini adalah on off-nya. Karena gue belum colokin, ya Allah. Kok gitu banget jadi orang. Licik ya. Oh my gosh, I'm so sorry. Segala macam ada di sini. Okay. Is this on? Oh ya, on. Matiin lo. Oh belum. So this one now it's on. Kayak air dryer ya. Ada bunyinya. Ini anginnya keluar dari mana sih? Somewhere ada angin. Oh di bawah sini. Oke. Jadi ini menunjukkan jumlah tembakan yang tersisa. Ini belum pernah gue pakai nih. Jadi ada 500 ribu tembakan ya, kurang lebih gitu ya. Terus ada menu-menu sini, ada kipasnya nyala. Ini kalau semua udah nyala-nyala berarti bisa langsung digunakan. Nah ini adalah tombol tembaknya. Belum mau gue pakai ya, guys. Belum mau gue pakai ya, guys ya. Gue mati dulu ya. Oke. Gue mau kasih lihat isinya. Isinya, headlampnya. Ini ada headlamp yang udah nempel. Tinggal dibuka gini aja. Gini. HR, hair removal. Terus ada headlamp dua lainnya. SR, skin rejuvenation, and AC, acne. Pasangnya sama, tinggal ceplok gini doang kok. Wait. Yep. Jadi, lu tinggal ditembak. Cetuk. Gitu. Nanti gue juga mau pakai ini untuk again
Kaki gue sih honestly udah gak terlalu banyak bulunya ya semenjak suka di waxing. Sama armpit, ketek alias ketiak. Kenapa? Karena kemarin gue laser di klinik, hasilnya cukup menyenangkan, cukup cukup memuaskan. Dari sisi ternyata sebulan kemudian, hari ini tuh sekitar sebulan ya, sebulan kemudian itu bulu-bulu gue tuh nggak tumbuh seperti biasanya gitu, dan tumbuhnya juga halus-halus gitu. Jadi gue pikir kalau gue melanjutkan di klinik, tentu saja mungkin dalam 2-3 kali lagi gue udah aman bebas sentosa. Tapi why not doing it myself gitu. Dan ini juga bisa dipakai buat Kea. Kasihan daripada anak gadis, biar gue tembakin aja biar keteknya nggak hitam karena dicukur. Oke, jangan lupa hit button like dan juga subscribe supaya aku bisa bikin video-video lainnya kalau memang kamu suka kontennya. Nanti pas penggunaannya aku pakai. Thank you so much. Aku gue sama aja ya. Apa aja yang bisa. Bye.